Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di kitab Zakaria pasal 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sosok terkasih, sebenarnya Tuhan itu adalah raja dan akan tetap raja di atas segala raja dari dulu sampai selama-lamanya. Tidak pernah keadaan ataupun kedudukan Tuhan itu bergeser meskipun manusia tidak menjadikannya sebagai Tuhan satu-satunya atau raja tertinggi. Meskipun kita melihat dalam perjalanan bangsa Israel, mereka sendiri ataupun bangsa-bangsa lain yang memilih untuk mencari Tuhan yang lain, namun itu tidak mengubah keadaan bahwa manusia hanya beribadah kepada Tuhan saja. Sejak semula Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia, namun bukan kebebasan untuk memilih kepada siapa mereka beribadah, siapa Tuhan mereka, siapa Allah mereka, siapa Raja mereka. Tetap hanya Tuhanlah yang harus mereka sembah. Dan kita lihat ketika bangsa Israel mulai menolak dipimpin oleh imam, mereka meminta raja. Pada saat itu pun Tuhan tetap tidak lepas dari pemilihan raja itu. Tuhan yang menuntun agar kiranya bangsa itu hanya tertuju kepada Tuhan. Namun kenyataannya kita melihat banyak kisah di mana manusia itu mencari Tuhannya sendiri, memilih Tuhannya mana yang membuat mereka bahagia. Dan ini pun tidak mengubah keadaan bahwa manusia hanya beribadah kepada Tuhan. Kenyataannya, meskipun mereka mencari Tuhannya sendiri, mereka semua akan menemukan jalan buntu masing-masing, akan berhenti pada titik tertentu, dan pada akhirnya firman Tuhan berkata, Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Semua manusia akan tertuju kepada Tuhan, semua bangsa akan datang kepada Tuhan karena mereka akan mengatakan, Tuhanku ternyata tidak bisa menyelamatkanku. Tuhanku ternyata memperbudak aku. Tuhanku ternyata menyiksaku. Demikianlah Bapak Ibu sosong terkasih. Firman Tuhan di pagi hari ini mungkin menjadi pendorong bagi kita untuk melihat bahwa sukacita terbesar bagi orang Kristen, sukacita terbesar bagi manusia ketika dia mengenal jalan keselamatan itu. Ketika kita mengetahui bahwa Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya, tidak ada di luar itu. Inilah alasan kita berbahagia. Terima kasih Tuhan, ketika aku masih hidup, aku mengenal jalan keselamatan itu. Namun tidak cukup juga hanya mengenal, tapi kita harus mengimaninya, membiarkan Tuhan yang memimpin, membiarkan Tuhan sebagai patron atau tolak ukur kehidupan kita. Dan kenyataan yang terjadi pun kita bisa melihat
bahwa manusia juga seakan-akan mencari kebahagiaan mereka masing-masing. Seakan-akan Yesus sebagai juru selamat bukan kebahagiaan terbesar. Manusia mencari kebahagiaan mereka masing-masing, mungkin mempertuhan pekerjaan, mencari harta, mempertuhan manusia. Tetapi percayalah, seperti manusia yang menyenangi narkoba, menyenangi ketergantungan terhadap narkoba itu, perlahan mereka akan mengatakan, itulah kebahagiaanku, itulah kesenanganku, aku bahagia ketika mengkonsumsinya. Tetapi pada akhirnya mereka akan menemukan satu titik jalan buntu di mana itu tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, tetapi sumber masalah bagi dia, sumber penyakit, sumber malapetaka bagi hidupnya. Oleh karena itu, pengenalan atau menjadikan Tuhan sebagai raja tertinggi atau menjadikan Tuhan sebagai jalan keselamatan, jangan menunggu hari esok. Tapi ketika kita mampu saat ini untuk mengenal Tuhan, mari biarkan Dia sebagai juru selamat bagi kita, raja tertinggi, Tuhan yang memimpin kita. Bapak Ibu sosok terkasih, demikianlah indahnya kehidupan ketika kita mengenal juru selamat, ketika kita membiarkan Yesus yang menuntun hidup kita, yang membekali dan memberkati. Pada akhirnya, seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pada akhirnya hanya Yesuslah yang menghakimi manusia, tidak ada yang lain. Meskipun manusia merasa bahwa ada Tuhan yang lain, percayalah, semua akan bertekuk lutut di hadapan Yesus, dan Dia yang datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Marilah kita yang masih hidup sekarang, jangan menunggu hari esok untuk menjadikan Tuhan sebagai Raja dan Juru Selamat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan di pagi hari ini, kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau sebagai Raja dan Tuhan bagi kami. Tuntun kami selalu Tuhan agar kami tidak mencari kesenangan atau Tuhan yang lain. Kami hanya bersandar dan beriman kepada-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.